Tara. Hah? HP ku di dalam. Goblok. Udah hotspot, Bluetooth, habis nih baterai. Wes. Passwordnya Ares baik. Passwordnya Ares baik. Ares baik. Ya. Udah nyambung. Oh ya udah, ntar dulu aku pembukaan dulu. Hai guys, balik lagi bersama dengan Aresi Rahmadani. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan sama adik gua. Di sini kita mau nyoba intercom baru ya, intercom BTS 3 yang baru kita beli, langsung mod mic, dan untuk link pembeliannya tertera di link deskripsi bawah ini ya. Bagi kalian yang mau beli, yang mau suka San Mori ya, biasanya kan orang-orang San Mori itu bareng sama teman-temannya gitu, rasanya nggak enak kalau misalkan kalian nggak bisa ngobrol-ngobrol sama teman kalian sendiri. Kita mau langsung coba ya. Nah, sekarang gue mau coba tes ngobrol-ngobrol sama adik gue. Kita coba pakai telepon WhatsApp ya. Jadi berasa kayak pakai intercom gitu. Nah, dia udah pasang ini helmnya, dia pakai headset dari mic, headset handphone, mic lagi goblok. Dah, dia masuk ke handphonenya, nanti tinggal kita telepon via WhatsApp aja. Oke, langsung aja ikuti terus ya gimana keseruan kita kali ini. Ayo, mau ditelepon nggak? Oh, udah. Loh, ini udah ngobrol belum sih? Ringing nggak? Oh, nggak bener. Halo? Kok nggak ada suaranya ya? Harusnya udah bisa ngangkat. Halo? Oh! Bentar. Oh iya, coba telepon lagi. Enggak, kayaknya suaranya kekecilan deh. Atau emang gak ada suaranya? Halo? Ada suaranya gak? Hah? Oh. Udah? Ada. Oh, ternyata di sini ada pilihannya, guys. Jadi di sini tuh ada Bluetooth ya. Kalau misalkan Bluetooth dia bisa gitu. Jadi ternyata telepon via WhatsApp tuh bisa, tapi kalian harus update dulu deh. Kayaknya aplikasinya butuh update gitu deh. Oke, yang penting ini sekarang bisa, kita langsung choose aja. Halo, Bian. Halo, halo ha. Kita podcast sedikit. Cantik gimana gitu ya. Aduh. Berisik juga ya suaranya. Halo. Halo. Halo ya. Halo. Kedengeran enggak? Halo. Oh, mati, entar dulu. Mati enggak itu di situ? Enggak. Kok kendaraan ini kok. Aku yang mati sialan. Kok suaranya tapi kok aneh ngono ya? Apa aku sing dengerin apa tapi embu sih? Anehnya gimana? Ini tutup dulu nih pintunya. Kayaknya suaranya agak-agak kompor-kompor ya? Kekencengan gimana? Bentar ah, suaranya kekencengan dari aku. Kapok kan nih, gak usah intercom-intercoman. Coba, ngomong. Halo. Oke, kita langsung jalan aja. Nggak selancar pakai wifi rumah. Ya, namanya juga modal akal-akalan, hemat. Kita jalan. Paketanmu cacat memang. Ini ada suara-suara motornya gimana gitu ya kedengarannya. Ah, siku jual roti kok. Ya kita tabrak aja dari belakang. Aduh. Halo. Yes. Nah. Iya makanya nih. Gak tahu kayaknya ada yang lagi nyebrang. Nyebrangnya gak hati-hati. Kita mau kemana nih sekarang? Ke Gresmal. Ke Gresmal. Ayo. Kita lewat depan aja. Terus nanti langsung putar balik lagi. Nanti diketawain sama orang-orang. Apa kita ngambil es krim diamond ini aja? Ayo. Paling ketabrak. Dur. Jangan keluar PKB. Enggak, kita enggak keluar kok. Kita mau jalan-jalan aja. Sekarang kita mau ke kanan. Kita mau keliling-keliling. Ini suaranya masih enggak putus-putus kan, Yan? Masih enak kan? Enggak, aman. Ya udah, masih aman ya. Itu ada orang naik-naik, Yan. Panjat tebing. Iya. Panjat tembok. Biasanya kan panjat-panjat yang ada di sana. Ini sekarang panjat mall. Iya. Goblok. Aduh. Ini namanya podcast di atas motor ya. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia biar nanti penontonnya ngerti. Aduh. Enggak ada yang ngerti. Ini ngerti ben orang sini toh, orang Gresik. Goblok. Aduh, klaksonnya berisik banget. Jadi. Ketekku gatel, garukin. Goblok. Cepetan. Cakat. Itu tadi ada pengendara Aerox ya, cakep ya tadi ya. Maksudnya Aeroxnya bukan orangnya. Aku nggak lihat tadi. Ah, goblok.
Kita mau di kopinya di mana yang enak ya? Kalau misalkan di daerah Gresik ini. Pantatku gatel ya, garukin ya. Mending jalan-jalan. Lah iya ini jalan-jalan. Ah elah. Enggak usah beli-beli maksudnya. Ya enggak enak. Mau turun-turun. Ngapa? Motor males. Ya terus kita apa beli pentol makan di tempat gitu. Kan di sini kalau enggak salah ada. Oh, masih ngerekam. Turun-turun males aku. Enggak apa-apa. Suaranya jelas. Jelas, cuman ada putus. Iya. Kan pakai data itu. Iya, pakai dataku keren kan? Enggak, biasa ini. Goblok. Kita ke kiri, kita ke kiri. Berisik. Naik bis dengar gara itu. Ngapain? Enggak itu. Kita muter aja yang jauh-jauh, yang enggak jelas gitu. Kayak sekarang lihat itu apa ini itu? Ini enggak jelas ini. Nah, ya udah kamu aku turunin ke situ aja kayaknya itu. Yan, mau main itu sendirian. Goblok. Itu apa namanya celupa playground. Aduh, kita mau ditutup ya. Anu ai. Apa? Lain. Lagian ngapain? Aduh, gatel. Enggak masker. Iya, makanya. Ya wis enggak apa-apa, sehat. Jangan diomongin. Oh iya. Bodoh. Kamu pakai helm terus kok. Lah iya. Oh, helm terus baru. Nanti ketahuan sama juga nih gini kan. Enggak kelihatan. Nanti ketahuan sama penonton, enggak enak. Oh iya. Bego. Itu kenapa masuk ke bis donor darah? Ayo, donor darah dari Freeport Indonesia. Kamu mau donor darah? Aku mau donornya itu. Ya udah ambil tuh, ada diesel tuh di situ. Goblok. Ayo, jalan lanjut. Ada Mbak-mbak, guys. Apa? Oh iya, dijelasin sedikit ya. Baik, kali ini headset lagi. Intercom BTS 3 ini bagus banget, guys. Dan rekomendasi banget kalau misalkan kalian pengen beli intercom-intercoman yang lucu buat kalian kalau misalkan enggak ketinggalan dari rombongan-rombongan touring misalkan atau San Mori gitu. Kalian cocok banget dah buat beli intercom ini. Ya, untuk suaranya enak, ngebas, bulet dan enggak ada noise sama sekali ya. Ini untuk testimoni dari telepon-teleponan via WhatsApp. Jernih banget, enak kalau buat didengar juga. Ya, namanya juga akal-akalan podcast, jadinya begini. Kita bisa, telepon-teleponan seru gimana gitu. Ya, pokoknya asik lah. Bisa ngobrol sama penumpang belakang meskipun pakai helm full face gitu masih kedengeran satu sama lain. Iya, Nek? Halo. Iya. Dengar lah, loh, kok hilang suaranya, halo? Ya, berarti teleponmu. Tapi suaramu ada, Yan? Ada, emang aku kuyon. Goblok, pukuli kamu nanti. Ketawa. Tak tabrakin kamu nanti ke pos kamling ini. Biarin, karena kita kan lagi berisik. Pentolin. Iya, nah di situ, ya di situ enak Ian ya. Testimoninya ya, udah dari bintang 1 sampai 5 kamu suka pentol itu berapa bintang? Coba itu, warna. Enak ya ngetes ini ya. Jadi nggak perlu pakai apa suara teriak-teriak lagi kalau misalkan kita lagi teleponan. Ya tapi nggak setiap hari juga. Lu sekolah aku. Iya tadi sebelah kiri ya. Namanya apa? Alkon. Di sini rame ya, enak, seru. Mendung. Enggak, cerah cuacanya. Ini. Ini ada mic di BTS 3 ini. Kumis-kumisku ketarik-tarik, nggak enak sama busanya. Aduh, sakit. Kumisku ketarik sama busa-busa ini loh, mic-nya ini loh. Loh kan, kok iso? Ya, karena terlalu sempit. Loh, aku tadi nggak bobo ini. Ya kan kamu pakai headset, kalau ini kan benjol banget gitu loh. Enggak, tadi loh, yang waktu aku nyoba pakai helmmu itu loh. Tadi kan nggak bobo, maksudnya nggak kerasa yang gimana-gimana. Ya ini lumayan ini, kayak ketarik-tarik gitu kumisnya. Kamu gak haus apa kan kita beli kopi-kopi gitu di pinggir-pinggir? Ada kopi yang enak gak? Kopi saset gitu atau? Kopi saset mending beli Gumail. Gumail itu ada. Toko kelontong sebelah rumah. Ada. Ya guys, kalian jangan lupa subscribe, like, dan share jika suka dengan video ini. Oke. Okay. Itu tadi ada satria hitam sama apa damu. Di mana? Itu ada nih muter yang sana. Enggak apa-apa sama saja. Cacat.
Mana satrianya? Itu di tempat temen dulu. Oh, di warung yang hijau itu ya? Hello. Oh iya. Ada yang ngembarin. Apa kita mau masuk hotel? Kita mau masuk hotel honeymoon. Aku taruh di JNT Express nih. Nih. Ah, lubang. Tangannya mas-mas ya, lu tarian. Gak bela, jangan. Aduh, berdebu. Enakan ditutup kayaknya ya. Aku dari tadi gak tutup. Aku gak. Nah, ini baru aku tutup. Kena buang ke sini loh. Ya paling gini ya rasanya. Kalau misalnya pakai SMA yang tegeran sama AI paling ya. Iya, kurang lebih. Cuman paling suaranya lebih bagus gitu AI paling. Iya, kalau ini kan suaranya kayak walkie-talkie gitu. Yang masih ada bersek-berseknya gimana gitu. Soalnya kan juga dari ininya gak sih, dari apa namanya? Apa? Dari paket HP juga menentukan gak sih? Kalau paket datanya nggak mumpuni kan ya, sama bersek-bersek gitu. Mungkin juga, tapi kan ini sejauh ini kayaknya suaranya nggak ada putus-putus. Enak kok. Iya, nggak, maksudnya kalau misalnya pakai yang kayak apa ya, yang sing ini kamu pakai Arwan. Apa? Ya Indonesia kan. Bukan, kartu Halo pasca bayar. Oh. Telkom. Iya. Kalau misalnya mungkin pakai selain yang itu mungkin ada gangguan sedikit atau gimana gitu. Kita ke pom bensin aja gimana? Nanti aku tinggal. Halo, ada anak kecil. Ayo kita pura-pura beli bensin. Nggak apa-apa, kita muter doang. Sembarangan. Kita lucu-lucuin aja. Enak ya kalau misalkan pelan-pelan gini. Agak-agak mendung juga gitu langitnya ya. Enggak, tapi kayak kok capek gitu naik pohon gini. Iya. Terlalu pohon gini. Ya udah. Kenceng banget kali. Tadi tadi kok udah lembul. Tadi mintanya itu cepet. Lah orang motornya enggak di standar begini kok. Ya kalau motornya di standar ya motornya diparkir. Standar sampai gelok. Lah iya kamu mintanya standar ya ini motornya enggak standar. Kalau standar ya motornya parkir. Ini kalau orang-orang bilang itu kita berdua kayaknya. Heeh. Awas. Kita diklakson. Sorry loh, kita udah sampai di Prancis. Ini namanya Menara Eiffel. Hah? Apa sih? Adik miring-miring gitu. Iya, ini nanti kalau kena leher, kena potnya males aja gitu. Gak apa-apa, beli lagi. Sembarangan, emang duit dari daun. Gak apa-apa, metik. Tak kasih minyak kelapa sawit kamu nanti. Ini nih, pohon ini. Tak sampluk. Tak lempar sampah. Tak turunin sini loh ya. Yo, nih, turun. Kamu enggak haus, aku haus ya. Pas pulang iya kok. Pulang ada apa? Enggak ada apa-apa. Ya ada ayah, ada mbak di rumah. Iya sih aku juga sekalian lapar. Ya udah, kita beli kerupuk. Tapi di mana beli kerupuk? Enggak, nah, jual lah. Pagi gua jual. Ah, beko. Nah, iya, sahu beko. Jual lo. Enak lah, lebih nih enggak terlalu. Apa? Enggak terlalu rapet. Enakan helmku. Kak, helmmu jual naik 100.000 gitu. Alah, helmmu jadiin rombeng aja udah. Langsung buang. Nih, tuh tukang rombeng. Apa? Ini 350 ini sembarangan. Ah, 350 rupiah doang. Apa yang dibanggakan? Rp350.000. Alah, bullshit. Masih belum pernah jatuh sampai sekarang. Mulus ini. Second mulus. Iya. Ya kali ini testimoni untuk Intercom BTS3 ini sangat baik. Dan ya rekomendasi banget lah kalau misalkan kalian mau beli BTS3 ini. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa
subscribe, share ke teman-teman kalian jika kalian suka, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan di video terbaru dari Aresi Rahmadani. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Yeah.